video kasih nolong. Tapi Sari Asih mau ke Bumi Jaya. Sari Asih samping Olive Bus House mau ke Bumi Jaya. Api membesar. Kobaran api terlihat melahap bagian depan gerobak sebuah warung makan lalapan di kawasan Bumi Mas Raya, RT01 Banjarmasin Selatan, Kamis malam. Api sempat menjalar hingga terlihat berkobar ke bagian atap warung. Tak berselang lama, relawan pemadam kebakaran datang ke lokasi dan langsung melakukan pembasahan. Pemilik warung mengaku, api diduga berasal dari percikan minyak goreng yang terlalu panas hingga mengenai api di bawah wajan. Saat memasak pas ada yang pesan gitu, Pak. Mungkin apa aja tuh apinya lagi kepanasan. Nah, satunya mungkin terbentikan sampai itu ada black block, langsung aja punya jadi gitu lah. Keluar mana? Keluar dari mana tadi pertama kali Pak apinya? Ya. Kan kompor itu kan ada di bawahnya kan ada api lah, ya. Di atasnya mungkin ada, iya mungkin ada, ya. Itu nyampe langsung ke black gitu lah. Oh, artinya bukan karena mungkin gas bocor, bukan ya, balap ya, di wilayahnya. Apa aja tadi yang dari minyak itu lah, minyak. Minyak itu kan kena api, percikannya kena, reflex. Apa aja tadi yang sempat terbakar, Pak? Wah. Apa aja tadi yang terbakar? Dari Bapak itu ya, samping itu sedikit aja tuh. Sedikit ya. Bahan-bahan jualan pentang, Pak? Alhamdulillah aman. Usai api padam, pemilik warung langsung membersihkan perabotan dagangan mereka yang masih bisa dimanfaatkan. Nina Megasari, Duta TV Banjarmasin.